keren dah lo. Wih, yang tahu. Aku Pak Gripe. Kalau aku sih datang dari Pekalongan. Emang pengin lihat acara ini. Istimewa buat aku sih acara segede ini. Buat Gartua salut. Pengin sih buat perkembangan di graffiti Indonesia juga. Persepsi orang masing-masing sih, kalau aku sih ini emang keren. Enggak bohong sih, ini emang keren. Tetap diperbanyak lagi sih dengan writer-writer yang ada. Kalau bisa sih nggak melulu di Jakarta sih, pindah-pindah nggak apa-apa. Tritil 12, yoi, gokil lah. Nama Pai Paipo dari Depok. Jadi next level gitu, yang tadinya di street jadi kita go to grade A, anjay. Enggak tahu sih, kayaknya keren, lebih keren aja gitu, karena di samping sensi secara gitu ya kan. Jadi otomatis banyak orang-orang yang di grade A ini ikut dalam street art gitu kali. Sebenarnya pengen kayak gini terus, tapi mungkin lebih diperluas aja gitu. Mantep kayaknya sih kalau diperluas kayak tahun lalu. Jadi makin rame, terus makin kece gitu juga. Jadiin 12. Yahui. Gue Picun, nick gue Cunicuns, gue dari Bekasi. Acara Gardu Host Street Dilin yang ke-12 ini masih tetap konsisten kayak tahun-tahun sebelumnya. Apa ya, ini beneran emang jadi big eventnya street art di Indonesia bisa gue bilang, karena semua apa ya, semua kota ngumpul di sini jadi satu, kita ngebaur, pada jamming, ada musik, ada bazar. Nah, itu semua kebuka banget peluang teman-teman di seluruh kota yang pada punya bisnis di clothing, baik di personal gambarnya, dan banyak nih. Pokoknya menurut gue nih acara positif banget gitu. Harus terus save the movement. Street Dilin 12.
Bima Gardu House di Sri Dilen jadi director festivalnya kebetulan. Kalau secara rangkaian konten, di hari pertama kita ada artist brief sama city tour, kerjasama sama MRT Jakarta, sama Westwell juga, kita bikin secret show di Terowongan Kendal. Hari kedua ketiga tuh ada Bayoran Project, gambar kampung. Itu ya banyak artis luar yang akhirnya ngerasain gambar di pemukiman padat. Di hari keempat ada Big Bang. Big Bang secara konten ada street beat, hip hop, bazar komunitas, graffiti party. Di belakang juga ada Can't Stop Exhibition kerjasama sama Museum of Toy. Street beatnya sendiri kita kurasi sama Grimlock Records Bandung sama Hell House Jogja. Terus hari kelimanya besok family time buat panitia, semua panitia sama partisipan untuk chillin, ngobrol bareng dan lain-lain. Kalau dari point of view Gardu sih, ini jadi kayak titik kumpul pertukaran informasi, kebudayaan, sama ngebangun jejaring sih. Itu jadinya seru kenapa kita adain. Bakal ada, ya kita pengen bikin sesuatu yang baru sih, kerja sama part-part yang lain. Bikin, apa ya, bosen juga sih ngadain street deal, maksudnya kayak orang udah mulai ke pattern, udah mulai tahu polanya gimana, rangkaiannya gimana. Cuman gue yakin teman-teman di luar komunitas, di komunitas sendiri pengen ada sesuatu yang baru, ngapain gitu. Entah tahun depan gimana ya.